فاسطوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وسيرهم على معاند الدين، واحتم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وولاه. معاشر الحاضرين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. Ada dua hal yang menjadikan seseorang mudah untuk masuk surga. Yang pertama adalah apabila hubungan antara manusia dengan Allah itu terjalin dengan harmonis melalui ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apabila hubungan antara manusia dengan manusia itu juga terjalin dengan harmonis melalui al-akhlaq al-karimah. Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia, dua hal itulah yang menyebabkan seseorang itu mudah untuk masuk ke dalam surga.
Oleh karena itulah, maka ketakwaan kepada Allah mempunyai titik berat dalam kehidupan ini. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah sebelumnya menitikberatkan atau memerintahkan sesuatu hal yang penting, terlebih dahulu didahului dengan pesan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal mempertahankan keimanan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam hal berhubungan silaturrahim antara seorang dengan sanak kerabatnya, Allah berfirman, ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dalam hal seseorang harus berkata dengan perkataan yang benar, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dalam hal keharusan kita menjauhi makanan-makanan yang riba, muamalah yang penuh dengan ribawiyat, Allah berkata lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dalam hal kita harus selalu ingat kepada hari akhirat, Allah berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Begitu juga kalau Nabi akan melepas para sahabat-sahabatnya pergi umrah, pergi haji, ataupun juga pergi berperang, pergi bepergian, maka yang selalu beliau katakan, usikum bitaqwallah. Masyarul hadirin rahimakumullah, oleh karena itu ketakwaan kepada Allah akan menghasilkan keberuntungan baik di dunia sampai di akhirat ini. Masyarul hadirin rahimakumullah, pada khutbah kali ini tema yang akan kita kemukakan adalah sarana memupuk sikap moderat dalam diri manusia. Sikap moderat itu adalah sikap berada di tengah-tengah, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu keras sekali, tidak terlalu lembek, tidak terlalu kemana-mana, tapi berada di posisi di tengah. Dan ini sebenarnya adalah merupakan ajaran murni, murni ajaran Islam. Ajaran Islam itu adalah ajaran yang wasatiyah, jalan yang berada di tengah, tawazun, seimbang antara lahir dan batin, antara duniawi dan ukhrawi. Dan hal itu Allah memberikan contoh dari alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan alam semesta itu dengan kadar yang seimbang. Kita lihat misalnya, Allah menjadikan matahari, Allah menjadikan bumi. Jarak antara bumi dan matahari itu diukur adalah sejauh 149,6 juta kilometer. Kalau seandainya jarak itu didekatkan lagi kepada bumi, maka bumi akan terbakar. Tapi kalau seandainya matahari lebih jauh lagi dari bumi, maka bumi akan menjadi es, dan itu tidak ada kemaslahatan bagi penduduk bumi juga. Begitu juga antara bumi dengan bulan, jaraknya 384.400 kilometer. Kalau seandainya lebih dekat lagi akan membahayakan. Begitu juga kecepatan bumi. Kecepatan bumi dalam satu jam adalah sekitar 1.000 mil atau 1.609,34 setiap jamnya. Kalau seandainya kecepatan itu lebih cepat lagi, maka bisa jadi
orang yang ada di atasnya akan terpental. Begitu juga kalau seandainya perputaran bumi itu lebih langgat lagi, lebih lambat lagi, itu akan mempengaruhi kepada situasi alam semesta ini. Begitu juga adanya gunung-gunung yang ada di bumi ini dalam rangka agar supaya bumi ini tidak tergoncang. Sehingga dengan demikian kehidupan di alam semesta ini akhirnya menjadi tenang. Manusia bisa hidup di alam semesta dengan enak. Kalau seandainya kita lihat lagi, berkaca terhadap apa yang dilakukan oleh Allah dalam diri manusia. Pada diri manusia ada jasad, ada fisik, ada roh juga. Kalau kita lihat misalnya di dalam jasad manusia, ada yang namanya zat yang namanya trombosit. Trombosit manusia itu sekitar 150 ribu sampai 400 ribu mikroliter. Kalau seandainya trombosit itu berkurang seperti pada orang-orang yang terkena demam berdarah, maka harus cepat diisi dengan darah yang baru yang mengandung trombosit-trombosit. Karena trombosit kita bagi orang-orang yang sehat itu sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah, maka orang bisa menjalani kehidupan itu dengan baik. Begitu juga hemoglobin manusia pada pria itu ada sekitar 13,8 sampai 17,2 gram. Pada wanita ada 12,1 sampai 15,1 gram. Kalau seandainya itu kurang, maka akan mengganggu kesehatan dari manusia. Begitu juga kadar gula yang ada pada diri manusia itu antara 70 sampai 150 miligram saja tuh. Kalau lebih daripada itu akan terkena diabetes. Begitu juga kalau seandainya kurang daripada itu akan membahayakan juga tuh. Akan menjadikan orang atau menjadi lemes. Kolesterol itu juga demikian, antara 200 sampai 239. Yang normalnya adalah 160 sampai 200 miligram. Kadar panas manusia itu juga tidak boleh lebih daripada 37. Kalau seandainya sampai 39 akan menyebabkan seorang akan berhadapan dengan. Masyaallah hadirin rahimakumullah, itulah contoh-contoh bagaimana Allah memberikan contoh kepada kita bahwa kehidupan diri kita itu harus seimbang. Wal ardo wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Pada umat itu juga Allah telah menjadikan umatnya, umat Islam ini menjadi umat yang wasatan, yang pertengahan. Umat-umat yang telah terdahulu sebagaimana umat Yahudi, umat Nasrani, mereka telah melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap hal yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan. Orang Yahudi keterlaluan dalam hal melihat tentang Nabi Isa, dianggapnya bahwa Nabi Isa itu adalah anak zina. Orang Nasrani juga keterlaluan karena menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Begitu juga orang Yahudi adalah orang yang betul-betul materialis. Sementara orang-orang Nasrani itu adalah orang yang hanya mementingkan kerohanian saja, rohbaniyin. Oleh karena itu Islam tidak demikian. Islam menginginkan agar supaya ada keseimbangan antara lahir dan batin, antara dunia dan akhirat. Pernah pada satu saat ada sekelompok sahabat yang menanyakan kepada istri-istri Nabi bagaimana tentang ibadahnya Rasulullah. Setelahnya dijelaskan tentang ibadahnya Rasulullah, mereka mengatakan, oh biasa-biasa saja sih. Yang satu mengatakan, itu kan Rasulullah. Rasulullah itu kan sudah diampuni dosa-dosanya masa lalu dan bersama yang akan datang. Nah mereka akhirnya bersumpah, saya tidak akan beristri. Yang satu mengatakan, saya akan terus-menerus berpuasa. Yang satu mengatakan, saya terus-menerus akan selalu melaksanakan sholatul lail. Nabi mendengarkan, dan setelahnya itu Nabi meminta mereka untuk kembali dan memanggil mereka. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa kamu mengatakan demikian? Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akhsyakum lillah wa atqakum lah. Walakinni asumu wa uftir wa atazawwajun nisa. Faman ragiba an sunnati falaysa min. Saya ini
Pada satu saat itu juga tidak berpuasa. Pada suatu saat itu berpuasa juga. Aku juga tidur. Aku juga beristri. Barang siapa yang tidak mengikuti perilakuku, maka dia bukan daripada golonganku. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Pada saat sekarang ini kita lihat berbagai macam kelompok-kelompok yang selalu mengatasnamakan diri dengan Islam, tapi mereka itu mughalat ataupun keterlaluan di dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Mereka gampang-gampang untuk menyesatkan orang lain. Seperti yang apa yang terjadi di Timur Tengah, apa yang mereka melaksanakan ISIS, mereka menganggap bahwa semuanya itu kafir semua. Mereka itu keluar dari ajaran Islam, hanya mereka saja yang. Ini adalah merupakan satu sikap yang tidak mencerminkan ajaran agama Islam yang sebenarnya. Ya, ajaran agama Islam yang sebenarnya itu adalah agama Islam yang wasat di dalam semuanya. Dalam hal yang berkaitan dengan akidah, dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah, dalam bidang yang berkaitan dengan syariah. Di dalam Al-Quran disebutkan alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Pada saat orang berinfak, janganlah terlalu boros. Kalau terlalu boros, bisa jadi dia akan merasa menyesal. Kenapa saya memberikan semua uang saya? Kalau seandainya dia itu terlalu kikir, maka dia akan mendapatkan caci maki dari orang. Maka oleh karena itu, hendaklah dia berada di tengah-tengah. Pada saat Allah memberikan inzar atau peringatan, Allah juga memberikan tabsyir, memberikan kabar gembira, dan memberikan juga peringatan. Kalau seandainya yang dikemukakan itu adalah kabar gembira saja, maka orang akan tasahul, orang akan meremehkan saja, meremehkan terhadap dosa. Tapi kalau seandainya manusia itu diberi peringatan terus-menerus, maka mereka akan pesimis, mereka akan ketakutan. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, setelahnya Allah menjelaskan tentang orang-orang yang beramal saleh, maka selalu saja diimbangi dengan orang-orang yang beramal thalih. Uiddat lil kafirin wa basyiril ladzina. Fa amal ladzina amanu wa amilus shalihat, amal ladzina kafaru, antara iman dan kafir. Antara khauf dengan roja, antara ketakutan kepada Allah akan siksa-siksanya di akhirat, tapi juga Allah memberikan roja, artinya pengharapan. Antara khauf dengan roja harus seimbang pula. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah, dalam menyikapi sikap masyarakat, kelompok-kelompok yang ada di Indonesia maupun juga kelompok-kelompok pemikir-pemikir, ada yang selalu liberal, ada yang terlalu literal, maka kita berada pada di tengah-tengah, tidak terlalu liberal tapi tidak juga terlalu literal. Inilah yang diinginkan, agar supaya kita itu bisa seimbang. Bagaimana caranya? Pertama adalah tidak gampang menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain berarti dia merasa dirinya itu adalah paling bersih. Padahal Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bima nittaqa. Janganlah kamu itu merasa bersih dengan dirimu sendiri. Karena Allah lah yang paling tahu tentang siapa itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jangan sampai orang gampang-gampang menuduh orang itu kafir. Ya kafir. Kalau seandainya ada orang menuduh orang lain wahai kafir, maka kalimat itu akan membumbung ke angkasa dan lapor kepada Allah. Kalau seandainya orang yang kita tuduh itu sebagai kafir, itu betul-betul kafir, maka akan mengenai orang. Tapi kalau seandainya tidak mengenai, maka kalimat itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Paling tidak adalah kamu itu tidak sesuai, kamu itu salah. Jangan sampai cepat-cepat orang menuduh orang menjadi kafir. Karena konsekuensinya, kalau orang itu betul-betul kafir, maka istrinya harus tercerai. Kalau seandainya meninggal, dia tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati, tidak boleh dikuburkan, harta warisannya tidak boleh dibagi, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan persoalan yang berat. Jadi kalau seandainya ada seorang yang melakukan pekerjaan,
Maka jangan sampai kita menuduh dia kafir. Tapi pekerjaan kamu itu potensi untuk menjadikan seorang itu kafir. Paling tidak itu seperti itu saja. Masyarul hadun rahimakumullah. Yang kedua itu adalah orang agar supaya kita itu moderat. Kita selalu mendengarkan. Mendengarkan pihak lain. Mendengarkan pihak lain. Apa pendapat kamu? Apa pendapat ini? Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memberikan kita contoh tentang moderasi. Begitu Allah akan menciptakan manusia menjadi khalifah fil ardh. Allah kemukakan gagasan yang demikian tinggi, visionernya Allah terhadap makhluk masa depan yang namanya khalifah itu dikemukakan terlebih dahulu kepada malaikat. Sebuah gagasan yang bagus itu harus perlu disosialisasikan terlebih dahulu. Allah ingin mensosialisasikan gagasan yang demikian hebat ini kepada malaikat. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mendengarkan perkataan malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsitu fiha wa yasfiku dima. Mereka berkata, apakah engkau ya Allah akan menjadikan di bumi ini adalah makhluk yang berpotensi akan bisa membuat kerusakan di bumi ini dan menjadikan mereka saling membunuh, mengalirkan darah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Setelahnya Allah mendengarkan perkataan malaikat. Allah mengatakan, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini adalah merupakan sifat modern. Begitu juga Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang musyrikin untuk mencerca Allah, untuk mencerca Nabi Muhammad, untuk mencerca Al-Quran Al-Karim. Dikatakan Nabi Muhammad itu adalah majnun, sahirun, kahin, asatirul awwalin. Silakan itu. Tapi kemudian Allah memberikan penjelasan. Apakah benar bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang yang majnun? Ya. Antakum matna matna wa matla. Di dalam salah satu ayat bahwa Nabi Muhammad itu adalah merupakan seorang rasul yang betul-betul diutus dari Allah Subhanahu wa taala, bukan merupakan seorang yang majnun. Pokoknya yang penting adalah Allah memberikan satu penjelasan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang benar, seorang yang jujur, tidak sesuai dengan apa yang kamu bantahkan. Masyaallah hadirin rahimakumullah, samping jangan menuduh orang lain, jangan egoistis, begitu juga kita harus toleran terhadap pendapat-pendapat yang ada di dalam ini. Kemudian kita memberikan satu sikap kita sendiri bahwa yang paling pas dalam hal ini adalah demikian, demikian, demikian. Hal ini juga perlu kita kemukakan pada keluarga kita, kepada anak didik kita di kelas kita, sehingga dengan demikian mereka pada akhirnya bisa menjadi orang yang penuh toleran, penuh moderat, dan itu sesuai dengan ajaran, inti ajaran dari agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimiina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم صلوا على نبيكم نبي الرحمة الرحمات المهدى فقد أمركم بذلك في كتابه الكريم. فقال عز من قائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه هداه وواله. وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر.